si kambing. Ternyata lebih gampang nyari orang hilang dibanding kambing hilang. Aduh, kambing, bikin hilang aja sih tuh. Jadi ngapain di sini? Nyari Oim, Narji. Bang Dede. Oh iya Im, Ji. Maaf, kambingnya belum ketemu. Kambing? Kambing apa, Bang? Kambing yang tadi lepas. Kok Bang Dede bisa tahu sih? Tahu dari warga, ada yang ngasih tahu. Benar tuh, Im. Oh, gitu, Bang. Din, kok bisa bareng mereka berdua sih? Iya, tadi nggak sengaja ketemu sama Oim sama Narji di jalan. Ya udah, sekalian aja Dinda anterin pulang. Oh gitu. Emang Dinda mau kemana? Mau ke... Aduh, ya. Ya, nelpon lagi. Halo, Syah. Aduh, gue lupa. Kelasnya udah mulai belum? Yaudah, gue ke kampus sekarang ya. Ya, dah. Dek, Dinda ke kampus sekarang ya? Ya udah nggak apa-apa, Din. Im, Narji, kan udah deket. Jadi Kak Dinda anterinnya sampai sini doang, nggak apa-apa kan? Iya kan, nggak apa-apa kok. Makasih ya. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Dadah, Dek. Ketabrak mobil lu. Kita nunggu sini. Hah? Nunggu? Ya mobil lewat kan, lu. Oh. Dadah. Iya. Ayo kita pulang dah. Ya, ya. Naik mobil, Bang. Naik mobil deh, jalan kaki juga sehat. Pak RW, mana nih kupon buat kita? Iya, ya, Tenang dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya cuma mau menjelaskan. Kalau kupon itu semuanya sudah saya serahkan ke panitia kurban. Tapi nyatanya mana Pak RW kupon itu? Ya, ibu-ibu sama bapak-bapak tinggal minta ke sana. Bukan sama saya lagi. Rame-rame ini ada apa? Kita mau minta kupon kita. Oh, kupon kurban. Tenang. Biar teman saya jelas. Nganu bapak-bapak, ibu-ibu tenang semuanya ya. Nganunya lagi diurusin sama Pak RW. Ya kuponnya tadi tuh ya. Gimana sih? Sih. Kita sekalian nyari kambing. Kesian yang punyanya pasti juga nyariin. Kan besok udah mau Idul Adha. Tapi kemana nyari kita? Kalau setiap masalah kita hadepin pakai emosi, Po, masalah sekecil apa juga bisa jadi rubet. Jadi kalau saran saya sih, Po kudu sabar dah. Udah habis. Apanya yang habis? Kesabaran gue udah habis, Fis. Capek gue. Pak RT nih, tanya nih. Po Ewet, ingat, saya bukan RT lagi. Saya sudah naik jadi RW. Iya, gue lupa, maafin gue dah. Jadi begini, Pak RW, pan tadi kambingnya gue taliin di mari. Terus kambingnya kagak ada.
Tapi tadi ada Maoni di mari. Nah, kambingnya hilang, Maoni juga hilang. Nah, ini orangnya nih. Cewek, terus gimana dong sekarang? Kalau kambing gue hilang, solusinya kayak gimana? Mana saya tahu, Po Ewe. Doang. Itu kambing bakal kurban mau nih. Ya lu orang kaya, beli aja lagi. Udah. Aduh ampun dah. Kalau sampai itu kambing gak ketemu, kasihan nih. Hah, yang punya? Ya kambing lah ya, Im. Oke ya. Tapi perasaan. Udah deh Jeng, gak usah main perasaan. Suka baper lu . Kok bang lu kagak ada, Im? Aduh. Kambing aja belum ketemu, ada lagi ngilang . Ya cari yuk. Bang Dedek! Bang! Bang! Bang Dedek kemana bang? Kambing kan belum ketemu. Coba cari kesana yuk. Oh, udah yuk. Bang Dedek! Bang Dedek! Bang! Udah Afif, gue males jawabaninnya. Tuh gitu modelnya Pak RW. Udah jelas Pak, kalau orang salah itu kagak mau ngaku. Maunya tuh nangis aja. Ah sudah Pak RW, saya pusing jadinya. Kambing gue bareng bang. Apa urusan gue rakit nyamuk? Kambing gue kemana dong? Bing! Kambing! Aduh. Udah kalian berdua tunggu aja di sini ya. Sampai keadaannya aman. Iya superhero. Saya mengucapkan terima kasih ya. Nganu bang superhero. Aku juga mau ngucapin nganu sama kamu. Nganu apa tuh mas? Terima kasih maksudnya. Oh kalau gitu saya juga nganu-nganu. Hah? Nganu-nganu apa? Sama-sama mas Jabrik, mas Kuncir. Kita kan sebagai teman harus saling tolong-menolong. Nggak boleh ada dusta di antara kita. Iya. Hah? Wow. Cer, kok superhero tahu nama kita ya? Alah ya jelas lah, wong namanya juga nganu, Brik. Anu apa? Temen. Hah? Temen? Emang gak dengar sendiri tadi superhero bilang apa? Temen-temen sama kita? Temen kamu? Ya enggak lah. Bagaimana saya kenal mau pakai topeng? Bisa ayo kita ngumpet. Ayo. Kelihatan Pak Ul. Lilis. Marino, ngapain lagi kesini? Tak kalau misalnya Santi marah gimana coba? Marino gak tega ngeliat kamu ketemu sabun kayak gitu. Nanti tangan kamu yang halus itu kasar. Apaan? Orang udah biasa juga. Aduh, udah sini. Biar Arino yang bantuin ya. Lagi ngapain? Lagi nyuci, membantuin. Kamu tuh kan udah dibilangin berapa kali, jangan deket-deket si Lilis. Kamu mah nongol lagi. Ini Kak Santi, mau bantuin aja ini. Kasian Lilis kan tangannya halus. Kalau nyuci kayak gini ntar jadi kasar, Kak. Oh, jadi mau bantuin, benar? Bener banget. Boleh, baiklah kalau gitu mah. Nih, cucian lagi. Itu tuh masih banyak piring kotor, ada panci, ada katel, ada apa lagi tuh masih banyak. Ambilin semuanya ke sini, mumpung ada tukang cuci gratis. Diambil teh? Ini diambil atuh. Sok, ambil semuanya. Yuk, sini, kita bantuin. Teko semuanya ambil. Mumpung ada tukang cuci gratis. Masih ada, kayaknya masih ada list di sebelah sana. Sok, Piro, yang rajin ya. Aduh.
banyak banget ini. Kita coba.